DKN, Desa Penari. Okey, hari ini aku nak cerita sikit pasal filem ni dan kisah yang mungkin sedikit ada persamaan macam KKN Desa Penari ni yang ditempuhi oleh seseorang yang sangat aku kenal. So, jom kita dengar. Filem KKN di Desa Penari ini adalah satu kisah benar yang ditulis oleh satu akaun Twitter dan dia telah difilemkan berdasarkan cerita yang ditulis di dalam Twitter tersebut. Dan mengikut pada apa yang dikatakan, itu adalah berdasarkan kisah sebenar yang berlaku pada orang sebenar, kepada student-student yang sebenar. Dia sebenarnya adalah kisah di mana sekumpulan pelajar di sebuah college ataupun university yang kena membuat projek akhir sem dorang tau, di mana projek tu dipanggil KKN, kerja kuliah nyata, ataupun yang kita biasa dengar adalah projek khidmat masyarakat. So dorang buat satu projek ni di dalam satu sebuah desa yang agak jauh daripada dorang punya pusat kuliah lah. So dorang dapat satu tempat, iaitu di Desa Penari yang terletak di dalam hutan dan agak jauh, berjam-jam daripada tempat diorang kuliah ni. Ada salah seorang tu dia macam tak berapa sedap hati lah pasal tempat tu dikatakan tempat yang memang ada unsur-unsur mistik. Okey, kita pendekkan lagi. Lepas apa ni, diorang dah memulakan projek di dalam Desa Penari tu. Sebenarnya tempat tu diorang tak sangka adalah tempat peninggalan yang dikatakan berpenghuni, dan penghuni-penghuni adalah jin. Dan nak dijadikan cerita lagi, diorang ni diperdaya oleh jin yang ada di situ, sebab masih jin tu pun dia ada apa pun cakap, ada hajat untuk mengambil salah seorang daripada pelajar tu untuk dijadikan penari untuk jin-jin dekat situ. Jadi cerita punya cerita punya cerita punya cerita, dua orang ni pula telah melakukan satu kesalahan yang besar, iaitu melakukan perbuatan yang tak senonoh di tempat itu, tempat larangan tu. Tapi sebenarnya dia punya plot twist ya. Dua orang yang melakukan benda yang tak senonoh diperalatkan, digunakan oleh jin kat situ. Tapi plan dia tak menjadi, pasal sepatutnya dia ada satu macam mahkota, tak sebuah mahkota untuk dia bagi dekat target dia tu, tapi diambil pula oleh seorang lagi gadis yang jin ni tak berani nak kacau, disebabkan ada kalau katanya orang Indonesia kodam, kadam lah. Kalau bahasa yang kita lebih kenal mungkin saka. Jadi tak percaya mendapatkan salah seorang gadis tu. Jadi yang dua orang tu lah menjadi korban. Satu, diorang telah melakukan kesalahan yang bagi diorang berat lah, jenayah yang tak senonoh kat situ. Jadi diorang ni jasad berjaya dikeluarkan, tetapi roh diorang ni tersangkut dekat tempat tu. Nah, macam itulah lebih kurang cerita dia. Dan tak lama kemudian dua orang ni meninggal. Itu kisah filem KKN di Desa Penari. Yang aku nak cerita ni adalah satu kisah benar yang terjadi pada seseorang yang sangat aku kenal. Dan aku sendiri tengok tempat tu dan apa ni, barang-barang yang dia dapat, aku tengok sendiri. Cuma aku tak boleh nak share kan. Dia minta pada aku untuk merahsiakan lokasi sebenar yang terjadi di desa. Dia sedesa juga tau. Dia minta rahsiakan lokasi tu. Dan okey, tak ada masalah. Sebab yelah, kita pun kena menghormati jugalah kan, apa ni, penduduk di sana. Sebab benda ni pun terjadi juga di Indonesia. Jadi dekat Indonesia ni ada sesuatu tengah tempat, diorang ni tak suka desa diorang ni diceritakan kepada umum. Jadi aku rahsiakan lah. Aku just namakan dia sebagai Puteri Lilin lah. Puteri Lilin ni
dia kena pergi ke satu lokasi di Indonesia untuk dia berubat sebab dia adalah masalah-masalah yang aku tak boleh nak ceritakan. Jadi dia kena pergi ke Indonesia untuk berubat. Sepada sampai dia diminta untuk menyediakan beberapa barang untuk berubat pada malam tu. Dan ada satu pemandu lah orang sana yang tolong bawakan pergi ke satu desa. Katanya barang yang diperlukan tu ada dekat desa ni. Jadi diorang pun bertolak ke desa tersebut dan menuju ke pekannya. Puteri Lili ni dia ke sana dengan makcik dia. Okay. So bila dah sampai ke pekan tu, yang bawa diorang ke desa tu, pemandu tu, dia pergi cari barang dengan makcik puteri Lilin ni. Entah macam mana puteri Lilin ni boleh tertarik untuk menuju ke satu kawasan yang boleh dikatakan macam hutan. Jadi masuk ke dalam hutan tu, dia teruskan perjalanan. Dia kata situ mula-mula memang kosong. Dia nampak bila dia dah masuk situ, dia nampaklah macam tempat tu tempat macam rekreasi punya tempat, tapi tak ada orang, tak ada orang langsung. So dia teruskan perjalanan. Makin lama jalan tu makin sempit. Dia teruskan perjalanan lagi sampailah dia jumpa macam satu, dia macam satu pondok besar lah kan, pondok besar. Tapi masa dia nampak dari luar tu, dia tak nampak orang pun. Dan bila dia masuk, dia tengok ada orang, meriah. Okay. Then dia pun teruskan lagi sampai ke ujung. Then dia nampak lah, dia macam kolam lah, kolam tapi dia bertingkat. So dia menuju ke kolam tu, dia tengok setiap kolam tu ada namanya dan ada bendera di setiap kolam tu. Dan bilangan kolam tu ada 7. Dan ketujuh tu macam kot tadi, dia ada nama, setiap kolam tu ada nama dia. Okey. Dan dia pun pergilah mandi kan? Dia pun pergi mandi. Dan tak semena-mena masa dia tengah mandi, tengah berendam tu, dia nampak ada 7 orang gadis pun mandi kat sana. Tiba-tiba datang dan mandi. Dan gadis tu dia berkemban dengan kemban yang berwarna kuning. Dan setiap seorang gadis tu memang katanya dia terselit bunga, bunga dekat telinga. Dan semasa mandi tu, katanya lagi ada satu bunga yang terselit di telinga gadis tu terjatuh dan menuju kepada dia. Dan dia ambil bunga dan dia selit juga. Sebab katanya bila kata tengok yang mandi-mandi tu semua pakai macam tu, dia pun nak juga, dia pun pakai. Tak lama lepas tu, keadaan situ pun dah lengang, dah tak ada orang. Gadis yang mandi tu dah tak ada. So dah jadi sunyi je. So dia buat keputusan untuk keluar lah. Semasa dia nak keluar tu, tiba-tiba dia terasa ada satu benda jatuh melantun dekat kepala dia. Pap, pap, jatuh ke perut dia. Dia ambil benda tu, dia tengok. Dan bila dia tengok, itu adalah sebentuk cincin. Sebentuk cincin. Katanya cincin tu nampak klasik, cincin yang macam bukan zaman sekarang punya cincin. So dia ambil cincin tu, dia pun turunlah keluar pada tu, sebab dia nak serahkan kepada penjaga yang menjaga kawasan tu, yang dia sangkakan kawasan rekreasi. So dia jumpa, dia cakap dia nak ni, dia nak serahkan cincin tu dekat orang tu. Tapi alangkah terkejutnya dia, tiba-tiba penjaga tempat tu cakap, tak boleh, ambil lah benda tu, ambil cincin tu. Cincin tu memang diberi kepada dia. So dia macam tertanya-tanya, apa benda pelik sangat ni. Dia kata memang dia nak, dia nak juga serahkan cincin tu, tapi memang berkali-kali penjaga tu tolak dengan alasan yang sama. Cincin tu untuk dia, cincin tu untuk dia, pemberian untuk dia. Jadi
Apabila diulang-ulang benda tu, so dia ambil keputusan, tak apalah dia ambil lah cincin tu, dia simpan. Masa turun ke bawah, turun ke bawah, dan dia nampak satu lagi tempat yang agak cantik, dan dia buat keputusan untuk lepak kejap. Dan semasa dia tengah duduk-duduk tu, datang dua ekor haiwan yang aku tak boleh nak katakan haiwan apa, datang kepada dia. Dan salah satu haiwan tu berbadan agak besar dan nampak macam agak tua. Dan di kepala dia seolah-olah macam ada tanduk. Selepas berjumpa dengan haiwan tersebut, dia pun keluar. Dan dia keluar, dia pergilah ke kereta orang yang bawa ada orang tu, dia dengan makcik dia tu. Dan yang dia agak pelik, dan dia agak pelik sebab sepanjang perjalanan balik semula ke lokasi yang pertama tu, sebelum dia pergi ke desa tu, pemandu tu asyik memandang dia saja ke cermin. Dekat cermin, pemandu tu pandang dia je. Itu memang pandang dia jadi cakap. Sampai dekat lokasi yang ditujui, tempat yang malamnya dia nak berubat tu, barulah orang tu mengatakan bahawa sebenarnya sebelum dia bawa puteri lilin ni ke desa tersebut, dia dah macam dapat macam gambaran yang dia kena bawa puteri lilin ni pergi ke desa tu. Dan dia nampak lagi puteri lilin ni mandi kat sana. Dia nampak gambaran tu sebelum puteri lilin ni sampai ke Indonesia. Sebelum tu lagi dia dah nampak seolah macam memang ada something yang suruh dia bawa puteri lilin ke desa tu. So masa tu, lepas tu dia cerita kat puteri lilin, dan dia kata lagi tempat yang puteri lilin tu masuk adalah tempat terlarang. Tak ada sesiapa yang dibenarkan masuk ke situ. Kata puteri lilin lagi, tempat tu memang ada signboard, tak dibenarkan masuk. Sama ada di tempat mandi tu ataupun di tempat yang dia jumpa haiwan tu, tak dibenarkan masuk. Dilarang masuk. Tapi masa dia pergi tu, dia tak nampak pun signboard, tanda-tanda. Dia tak nampak langsung. Sebab tu dia masuk je. So, persoalan dia, siapakah yang mandi dekat sana tu? Yang dia nampak ada orang mandi juga dekat sana. Dan cincin apa yang dia dapat tu? Dan cincin tu masih lagi ada sampai sekarang pada dia. Dan aku dah tengok cincin tu. Aku dah tengok. Cuma aku tak boleh nak share gambar. Sebab itu biarlah apa orang cakap menjadi satu misteri yang tak terungkap. Dia masih ada simpan lagi cincin tu. Katanya cincin tu memang mengeluarkan bau yang sangat wangi, bau bunga. Dan dia pernah juga pergi cek dekat pakar-pakar cincin apa semua. Cincin tu cincin suasa. Dan batu dia, katanya batu tu intan. Paling mengejutkan, kata pakar cincin tu, cincin tu berusia ratusan tahun. Cincin tu dia dah buang ke dalam tasik. Cincin yang dia dah buang tu ada balik dekat dia, dekat rumah dia. Sampai sekarang masih lagi menjadi misteri yang tak terungkap.
Okey, ini aku cerita pula lepas malam tu dia berubat dekat satu kawasan, satu lokasi juga. Yang lain ni pada desa tu lah. So, dekat sana, satu lagi perkara yang ganjil yang dia alami. Sedang, apa ni, berubat tu, tiba-tiba, dia menari. Tapi katanya dia tak menari. Pelik kan? Dia macam ni. Dia sedar dia tengok orang. Okay? Dia nampak apa yang dia nampak di depan keliling dia. Tapi sebenarnya makcik dia nampak dia sedang menari. Masuk dekat situ, dia tak sedar pun dia menari. So itulah dah cerita daripada Puteri Lilin, misteri yang dia pernah alami sendiri. Ada satu lagi kisah kawan pula ni, kawan kepada kawan, Puteri Lilin. Benda ni terjadi juga dekat Indonesia, tetapi lokasi yang lain lah. Cuma katanya tempat tu adalah tempat suci. Dan kawan kepada kawan, Puteri Lilin ni telah membuat satu perkara yang tak sepatutnya. Dia lebih kurang macam KKN di desa penari. Okay. Dan kawannya kepada kawan, Puteri Lilin, tak lama selepas tu dikabarkan masuk ICU dan boyfriend dia meninggal. Dan sekarang perkabaran yang terkini saja, aku tanyalah kepada Puteri Lilin, apa khabar kawan kepada kawan yang dekat ICU tu? Katanya pun dah meninggal. Tu mungkin kisah tu lebih mirip lah kepada KKN Desa Penari. Tapi kisah Puteri Lilin pun satu kisah yang sangat menarik. Sebab dia masuk tempat yang sepatutnya tak dimasuk, larang masuk, dan dia nampak orang tapi sebenarnya bukan manusia. So itulah dia kisah yang aku nak ceritakan untuk seram raksasa kali ini. Apa pun, minta maaf banyak-banyak kepada penonton-penonton raksasa manja kerana lama tak ada konten untuk santai raksasa. Ialah ada beberapa kekangan dari segi masa dan juga beberapa masalah lah yang tak dapat kami nak elakkan. Dan insyaAllah setelah bulan depan dan tak lama lagi nak masuk ni, kita akan aktif balik untuk santai raksasa. Sementara tu, layan dululah Seram Raksasa dan juga Fire Raksasa yang dibuat oleh Bob. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.